Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisus, dimanapun kalian berada, coba kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang sangat luar biasa. Wah, romantis banget nih sepertinya ya. Dilansir langsung dari akun Instagram @najwa98. Gamelan tanganku bersamamu, ku kan menunjukkan arah cusah. Langsung ke diari misteri Syara Ayu Ting Ting Sarawijayanto Wisnu Hardana. Ini adalah cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini di diari misteri Sara yang pastinya sangat menegangkan, namun masih tetap ya ada lucu-lucunya nih kalau sama Ayu Ting Ting pemirsa. Bukti di sini Kak Wisnu sampai gagal fokus nih gara-gara Ayu Ting Ting yang selalu membuat bercanda. Unggahan-unggahan tersebut dikomentari oleh para sahabat, salah satunya dari Erna SGR. Duh, tangannya pengen aku cubit deh. Jangan dicubit, ikat aja. Telpok sama tangannya Kak Wisnu. Gentayangan ke pundak Ayu Ting Ting. Di Ayu 30 cuma di episode ini Mas Nunu bisa nggak fokus gambar. Kemudian juga dari Pipi Love Ayu Ting. Wah, kalau gini bisa-bisa oleng Nyonya Gunawan. Kak Ivan Gunawan jagain bininya, karena pesona Gemini itu wow banget. Si Turki aja kalau lanjut bisa jadi bisa jadian tahu, apalagi Kak Wisnu. Baru kali ini aku lihat dia gini, biasanya sama cewek lain dingin banget. Tulis Vivi Love Ayu Ting Ting. Ini juga komentar lagi dari para sahabat, cuma Ayu yang bisa bikin Mas Wisnu jadi grogi dan salting. Udah keluar ya Min, aku sudah nonton, ada tangan yang gak bisa lepas ya kalau pas di sampingnya. Tanggung jawab kalian Ayu Wisnu, kita jadi baper. Gue mau pindah planet, bisa gak? Kayak udah nyaman satu sama lain. Kemudian juga dari Lia Liut Brebes, ada yang mau nebeng ke kapal gak terakhir nih? Masih banyak lagi komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang melihat malam hari ini sungguh luar biasa nih. Bikin gemes kelakuan dari Ayu dan juga Mas Wisnu yang selalu bikin baper nih. Apakah hati Ayu Ting Ting akan tergoyah dengan hadirnya Kak Wisnu ataukah tetap dengan Kak Ivan Gunawan nih? Ayu selalu buat para kaum Adam gemes dan baper, tapi kalau kaum Hawa banyak yang gregetan, takut Adamnya ketinggalan. Trending di TikTok lagi nih, bakaran ads trending di YouTube juga yuk. Ada yang gak fokus nih, ya Allah kok aku gemes sih salting lihat Om Wisnu yang cool. Yang selalu nempel di pundak nih Kak Wisnu dan juga Kak Ayu yang selalu bikin gemes. Dan terbukti nih baru 15 menit tayang sudah 18.000 kali ditonton. Lihat-lihat Brebes yuk, trending kan yuk. Seru, kocak, horor, pastinya dibikin baper oleh kelakuan dari Ayu dan juga Kak Wisnu nih. Dan di sini banyak sekali obrolan-obrolan yang sangat menggemaskan dari Ayu dan juga Kak Wisnu yang bikin semua penonton baper nih. Di event pembukaan aja sudah disuguhin sama yang manis-manis, apalagi sudah melihat semuanya ya pastinya tambah manis lagi nih. Dari era Zahra 12, jangan takut aku akan selalu ada di sampingmu. Juga dari sahabat kita Ayu Ting Ting fake padahal horor, tapi malah salpok sama Ayu dan Wisnu. Takut-takut gemes pokoknya. Dan 2 jam yang lalu nih penontonnya sudah sampai 113.000 kali ditonton. Langsung trendingkan yuk ke channel YouTube-nya dari Misteri Sara. Pastinya lucu, gemes dan juga menakutkan.
karena gemes ada Ayu Tinting dan juga Mas Wisnu yang selalu bikin baper penonton, dan juga ada seru-serunya nih. Pokoknya lengkap deh kalau sudah ada Kak Ayu. Dan dari Husna 08, Sarah Dis, episode Diary Misteri X Sarah bersama Ayu Ting Ting malam hari ini seru banget. Yang mau nonton langsung aja ke channel YouTube-nya Diary Misteri Sarah malam hari ini. Langsung trending kan ya sahabat semua, pastinya dibuat baper nih. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus nih. Fokus nih.